Jenis-jenis pekerjaan yang termasuk produsen makanan. Episode 65 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, betul. Teman-teman, pagi ini aku bersama ayah akan membeli kue ulang tahun untuk ibu. Ibu sedang ke pasar. Jadi, aku dan ayah akan memberi kejutan untuk ibu. Yah, toko kue ini termasuk produsen kue ya? Iya, Nak. Sama seperti roti yang kamu beli dari tukang roti keliling. Kalau nasi uduk yang dijual di dekat rumah kita, apa termasuk produsen makanan ya? Betul, Nak. Biasanya, penjual nasi uduk disebut produsen rumahan. Karena produk atau barang yang dihasilkannya dibuat di rumah dan dalam jumlah kecil. Nah, kalau produksinya dalam jumlah besar, biasanya dibuat oleh pekerja di pabrik makanan. Oh, ternyata begitu. Kalau kue yang ini bagaimana? Bentuk dan hiasannya cantik. Iya ya, yang ini saja. Apalagi ibu sangat menyukai buah. Oke, kita pilih kue yang ini. Ibu pulang, ibu pulang. Selamat ulang tahun, ibu. Wah, terima kasih Lisa, Nia, dan ayah. Masih ada lagi kejutan untuk ibu. Ini kado dari kami. Kadonya besar sekali. Wah, mesin jahit. Iya, Bu. Mesin jahit yang lama kan sering rusak. Ibu jadi tak sabar mau menjahit. Sekali lagi, terima kasih ya. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, aku juga belum berdoa. Teman-teman, kita berdoa sama-sama ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayah, temani aku membaca dong. Boleh. Baca apa? Ini ya, cerita yang judulnya Niabai Sang Pemintal. Pemintal? Wah, ceritanya pas sekali dengan kado yang kita berikan untuk ibu tadi. Iya, betul ya. Teman-teman, aku dan ayah akan membaca secara bergantian. Disimak baik-baik ya. Niabai Sang Pemintal. Niabai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu. Jangan lupa kunci jendela. Yo.
Oi, Miabai, jangan lupa pesan kami ya. Ketika kedua kakak Niabai pergi, tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Niabai. Raksasa mendekati rumah Niabai. Dia mencoba masuk, tetapi tidak muat. Raksasa melihat Niabai dan memikirkan cara lain untuk masuk. Tangan raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci. Niabai tidak menyadarinya. Niabai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya. Niabai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya. Niabai menyesal lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya. Raksasa membawanya pergi entah kemana. Niabai, Niabai, di mana dia? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini. Kedua kakak Niabai pun tiba di gua yang sangat besar. Oh tidak, Niabai dikurung. Bagaimana cara menyelamatkannya? Duh, raksasa terbangun. Mereka pun bersembunyi. Itu ada kunci di pinggang raksasa. Mereka mengikat raksasa dengan benang. Salah satu dari mereka membuka pintu untuk menyelamatkan Niabai. Raksasa terbangun dan mencoba berdiri. Namun dia terjatuh. Kita selamat berkat benang pintal kesayanganku. Yo, tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami. Selesai. Bagaimana ceritanya teman-teman? Seru ya? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Niabai sang pemintal ini. Niabai memang pemberani dan cerdas, tapi dia tidak mendengarkan pesan kedua kakaknya. Kamu dan teman-teman di rumah, jangan seperti itu ya. Baik ya. Nah, sekarang Ayah beri pertanyaan ya. Siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ada Niabai dan kedua kakaknya, lalu ada raksasa. Jawaban kamu dan teman-teman betul. Sekarang pertanyaan kedua ya. Di mana ceritanya terjadi? Ceritanya terjadi di rumah Niabai ya. Oh iya, selain di rumah Niabai, ceritanya juga terjadi di gua tempat raksasa tinggal. Jawaban kamu dan teman-teman betul lagi. Nah, pertanyaan terakhir adalah, kapan ceritanya terjadi? Ceritanya terjadi di siang hari, saat Niabai memintal benang sendirian di rumahnya. Wah, semua jawaban kamu dan teman-teman betul semua. Hore! Nah, teman-teman, kalian sudah menyimak dan menjawab pertanyaan dari cerita Niabai sang pemintal. Ceritakan kembali cerita tadi ke ayah dan ibu ya. Ceritakanlah dengan percaya diri dan santun. Hai teman-teman, aku lagi menggambar nih. Aku menggambar pintu karena kata pintu ada di dalam cerita Niabai sang pemintal. Nah, sekarang kita menggambar sama-sama yuk.
gambarlah pintu, benang, dan tangan. Supaya mudah menggambar benda-benda tersebut, kita bisa melihat contoh yang ada di sekitar kita. Dan untuk menggambar tangan, kita bisa gunakan tangan kita sendiri. Caranya seperti ini. Letakkan telapak tangan kita di kertas gambar dengan posisi jari-jari terbuka. Hasilnya seperti ini. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Sekarang kita coba menjawab pertanyaan tentang pekerjaan yuk. Coba kita lihat ya. Orang yang ada di gambar ini kira-kira bekerja di mana? Kalau dilihat dari gambarnya, orang ini bekerja di pabrik pembuatan roti. Jadi, pekerjaannya adalah seorang pegawai pabrik roti. Nah, teman-teman, tulis jawabannya di buku tugas kalian ya. Sekarang, ayo kita belajar melengkapi suku kata yang hilang. Perhatikan gambar berikut ini dan isilah dengan suku kata untuk melengkapi kalimatnya. Gambar pertama hanya ada kata makan titik-titik. Di gambar ada lemper, kue mangkok, biskuit, dan lain-lain. Jadi, ini adalah gambar... Iya, betul. Gambar makanan. Kalau gambar kedua ini, gambar apa? To titik-titik, ku titik-titik. Iya, betul. Ini adalah gambar toko kue. Nah, yang ini gambar apa? Celah titik-titik. Iya, ini adalah gambar celana. Dan gambar terakhir ini adalah gambar sebuah bangunan. Ada gambar asapnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, betul. Ini adalah gambar pabrik. Kita sudah melengkapi semua suku katanya. Isi pulpenku sudah habis. Harus beli pulpen lagi nih. Aku jadi ingat temanku Riko. Dia mau membeli pulpen juga. Riko memiliki uang 10.000 rupiah. Riko ingin membeli pulpen yang harganya 3.550 rupiah. Kira-kira berapa banyak pulpen yang dapat dibeli oleh Riko? Kita coba bantu Riko menghitung ya. Jika satu pulpen harganya 3.550 rupiah, maka dua pulpen adalah 3.550 rupiah ditambah 3.550 rupiah sama dengan 7.100 rupiah. Kita coba hitung benar atau tidak ya.
3550 ditambah 3550. Satuannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Angka satu puluhan kita pindahkan ke atas. Lalu 1 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 11. Angka satu puluhannya kita pindahkan ke atas. Menjadi 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi benar, 2 pulpen harganya Rp7.100. Lalu, berapa sisa uang Riko? Uang Riko Rp10.000 dibelikan 2 pulpen. Total harganya adalah Rp7.100. Kita mulai dari satuannya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Bagian puluhannya juga sama. Nah, 0 tidak bisa dikurang angka yang lebih besar. Jadi, kita pinjam dulu dari puluhan ribunya. Kita pinjam 1 dan dapat 10. Kemudian, kita pinjam lagi dan dapat 10. Sekarang bisa dikurangkan. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Lalu kita hitung 9 dikurang 7 sama dengan 2. Jadi sisa uang Riko adalah Rp10.000 kurang Rp7.100 sama dengan Rp2.900. Ibu, temani aku mengerjakan tugasku dong. Boleh, sini ibu bantu. Dini ingin membuat puding. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tepung puding, gula pasir, dan susu. Untuk membeli tepung puding, Dini memiliki uang seperti ini. 1 lembar uang Rp5.000, 1 lembar uang Rp2.000, dan 2 lembar uang Rp1.000. Jadi, uang yang dimiliki Dini adalah... Coba kamu hitung pelan-pelan jumlah uangnya. Rp5.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp9.000. Uang Dini untuk membeli tepung puding ada Rp9.000, Bu. Kalau untuk membeli gula pasir, Dini memiliki uang seperti ini. Ada 4 lembar uang Rp2.000. Jadi, jumlah uang yang dimiliki Dini adalah... Oh, yang ini cukup mudah. Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp8.000. Uang Dini untuk membeli gula pasir ada Rp8.000. Kemudian, untuk membeli susu kotak, Dini memiliki uang berikut ini. 1 lembar uang Rp10.000, 1 lembar uang Rp5.000, dan 1 lembar uang Rp2.000. Aku coba hitung ya, Bu. Rp10.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp17.000. Uang Dini untuk membeli susu kotak ada Rp17.000. Wah, anak ibu memang pintar. Bu, kita bermain peran yuk. Ayo, perannya menjadi apa? Menjadi penjual makanan, Bu. Wah, menarik sekali. Teman-teman, sekarang kita akan bermain peran sebagai penjual berbagai jenis makanan. Pertama-tama, buatlah tabel seperti ini. Tulislah nomor, lalu jenis makanan yang dijual, dan harga makanannya. Kita jual makanan apa ya, Bu? Tulis saja makanan kesukaanmu. Hmm,
Aku sukanya arem-arem. Terus kue bika ambon. Lalu kue lapis. Harga tiap makanannya berapa, Bu? Kue arem-arem harga satuannya Rp450. Kue bika ambon harga satuannya Rp600. Kue lapis harga satuannya juga Rp600. Teman-teman, nanti saat bermain, kalian siapkan beberapa lembar uang kertas dan uang logam ya. Lalu, kalian tulis apa saja yang dibeli, apa saja yang masih tersisa, dan berapa banyak uang yang kamu peroleh dari menjual makanan tersebut. Oh iya teman-teman, ingat pesan ibu, 4M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Teman-teman, hari ini seru sekali ya. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksinya ya. Sampai bertemu besok teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini banyak sekali ya yang kita pelajari. Kita sudah belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan produsen makanan, membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita Niabai Sang Pemintal, melengkapi suku kata yang hilang, memperkirakan nilai barang dengan jumlah uang yang dimiliki, menentukan nilai dari sekelompok uang kertas, dan bermain peran sebagai penjual makanan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.